Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, orang-orang yang berpuasa disebut dengan shaimin bagi laki-laki dan shaimat bagi perempuan. Jadi kalau saya sapa shaimin wa shaimat itu sama dengan saya sebutkan pemirsa TV. Jadi shaimin wa shaimat yang saya hormati, nah, sekarang boleh bertanya lewat SMS, WA. Silakan saja ke nomor yang tertera di layar kaca sebentar lagi. Sambil saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, ya. Ya, ini nomornya. Ya, mau telepon langsung ini nomornya di layar kaca. SMS ada nomor. Interaktif langsung juga ada nomornya. Sambil saya menunggu SMS atau nomor, ya, kita kirim salam dulu kepada guru-guru kita. Guru kita, orang tua, orang alim, pendakwah beliau. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Haji Rahman Kaoi yang sudah udzur di rumahnya. Kawasan Lamprik. Ya. Yang kedua, ada Ayah Halisabi, itu seorang pendakwah juga. Sudah outdoor di rumahnya di Kampung Keramat. Dan yang ketiga yang sangat terkenal dulu selalu di Ustaz menjawab JDP, Ayahanda Tengku Ishak Kasim, ya, Abu Laila. Selamat berpuasa Abu Laila, juga sudah di rumah sekarang, tidak bisa kemana-mana karena beliau diserangi glaukoma matanya. Juga ada yang lainnya, ya, guru-guru kita, tapi dalam keadaan sehat seperti Tengku Syukuri Batoh Lampaluh, ya, Tengku Syukuri Lampaluh, ayah dari Ustadz Adzanul Fajri, salam buat beliau. Juga ada ulama-ulama lain yang nanti kita lanjutkan nama-nama mereka. Mereka adalah orang-orang ilmuwan, guru-guru kita, tetapi usia mereka sudah 70-an sampai 80-an sampai 90-an. Jadi Ayah Halisabi itu singapodium di tahun 80-an, sekarang sudah berusia 90 tahun. Jadi Aceh TV ada nama Direktur Aceh TV, Ustaz menjawab juga, ya. Kami turut mengirim salam kepada guru-guru kami itu. Baik pemirsa TV, kita lihat sudah ada yang masuk. Ya, sudah ada yang masuk, alhamdulillah. Dari Ustaz Bayagis. Bayagis di Lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah bulan Ramadan juga disebut bulan yang sangat istimewa karena mudahnya rezeki manusia di zaman di hari-hari tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Ustaz Bayagis di Lambu. Baik, Ustaz Bayagis, namanya apa ini? Enggak pernah kita dengar Bayagis, apa artinya itu? Baik, Ustaz Bayagis, ya. Ini sahabat baru aja TV, ya. Baru 3 kali kalau enggak salah Ustaz Bayagis mengirim SMS, ya. Iya, betul. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan mudah rezeki, ya. Bulan mudah rezeki bagi manusia. Kita lihat dengan ada modal 1 juta atau 2 juta, kita lihat orang sudah membuat kue dan menjual di jalan. Itu sudah dapat untung. Juga yang membuat mie, ya, ada juga rujak, ada juga cendol, macam-macam lah, ya. Pokoknya banyak orang beli.
orang membeli untuk membuka puasa. Jadi mudah rezeki bulan ini. Bukan hanya orang orang katakanlah bukan hanya orang di bawah garis kemiskinan yang mudah rezeki, ya. Semua lapisan, ya. Katakanlah yang di bawah garis kemiskinan itu peminta-minta mudah rezeki, banyak orang bersedekah di bulan suci Ramadan. Kemudian orang-orang yang jualan kecil-kecilan bulan Ramadan meningkat usahanya, itu mudah rezekinya. Para ustaz itu banyak kali rezekinya, para ustaz tuh diundang ceramah dikasih amplop begitu juga qari, ya. Jadi imam al-hafidh mudah rezekinya. Segala lapisan masyarakat, segala lapisan masyarakat dimudahkan rezeki oleh Allah di bulan suci Ramadan. Ini luar biasa. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan produktif, bukan bulan yang apa namanya konsumeris. Jadi tidak benar, bulan Ramadan bukan bulan konsumeris. Tetapi bulan Ramadan adalah bulan produktif, ekonomi masyarakat meningkat. Oh, mereka itu makan-makan banyak sekali, buka puasa. Ah, itu bagian dari mereka inginkan. Mereka ingin ini, ingin itu, ya. Mempersiapkan diri lagi menjelang hari raya nanti. Jadi sebenarnya tidak masalah itu. Cuma bagi mereka juga kita imbau, ya, supaya jangan hidup mubadir, terlalu mubadir dalam kehidupan. Sudah ada baju baru, beli lagi, sudah ada macam-macam, beli lagi. Makanan buka puasa pun seharusnya dihemat. Jangan terlalu banyak untuk menghabiskan uang untuk sekedar buka puasa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka puasa dengan menu-menu yang sederhana. Jadi ini insyaallah lain kali kita akan ceritakan tentang bagaimana Rasulullah buka puasa. Jadi terima kasih Ustaz Bayazid di Lambu atas SMS yang Bapak kirim, ya. Kami masih menunggu SMS yang lain, ya. Sambil menunggu, kita ingin katakan bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan maghfirah, bulan pengampunan dosa kita masa lalu, tentu dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa besar, ada pendapat ulama tidak terampun. Dosa besar itu harus taubat nasuha, baru diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kecil semua dihapus dengan kita berpuasa. Maka dalam hadis sahih riwayat muttafaqun alaih dikatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadhan dengan keimanan, dengan penuh keimanan, artinya ikhlas dia, sungguh-sungguh, wahtisaban, penuh perhitungan, penuh muhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Diampuni semuanya. Coba bayangkan, kalau kita sudah lama sekali berpuasa, misalnya setiap tahun, kadang-kadang sudah 30 tahun, 40 tahun, artinya kita sudah sangat banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pahala-pahala itu disimpan, nanti akan diberikan kepada kita. Pemirsa, jadi fi shaimi wa shaimat yang dirahmati Allah, ya. Dalam hadis juga disebutkan betapa ruginya orang-orang yang hidup di dalam bulan puasa, kemudian bulan puasa lewat begitu saja, dan dosa mereka tidak terampuni,
karena tidak berpuasa, apalagi main-main judi, main yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar, mereka itu termasuk orang-orang yang merugi, rugi hidup mereka karena tidak diampuni dosa di bulan suci Ramadan. Iya, kita baca lagi SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Syarifah di Banda Aceh. Syarifah apa ini? Biasa ada ujungnya, ini Syarifah aja ya. Kalau Syarifah ada ujungnya itu biasa keturunan Rasulullah. Misalnya Syarifah Munira, Syarifah Fahrial, Syarifah Rahmah. Tapi kalau Ibu Syarifah aja seperti ini, ada kemungkinan namanya Syarifah. Arti Syarifah itu mulia. Ibu Syarifah artinya ibu mulia. Langsung kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya perempuan-perempuan yang berpuasa tetapi mereka tabarut, tabarut di jalan-jalan raya, atau mereka tabarut di televisi? Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih Ibu Syarifah yang mulia. Ibu menggunakan istilah tabarut ya. Kita jelaskan dulu apa arti tabarut. Tabarut itu menampak-nampak auratnya. Jadi menonjol-nonjolkan auratnya. Misalnya tidak mau pakai jilbab, ya, menampakkan dada, ya, menampakkan lengan, menampakkan betis, ya, tabarut. Ya. Bagaimana puasa orang-orang tabarut itu? Jadi menurut mazhab Syafi'i, puasa mereka itu sah. Tetapi karena pekerjaan mereka tabarut, menampakkan aurat di depan umum, pahalanya habis, dipotong. Jadi setelah diberi pahala, dia berpuasa, kemudian Allah memotong pahalanya. Akhirnya habis. Orang tabarut ini tidak mau menutup aurat, tidak ada pahala lagi. Pahalanya habis. Jadi sebaiknya ya sebagai perempuan muslim, ya, hendaklah berbusana muslimah. Untuk apa berat? Untuk apa, di mana letak keberatan menutup aurat? Sedangkan mayoritas umat Islam di Aceh ini sudah menutup aurat. Untuk apa kita nampak-nampakkan aurat? Jadi karena sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menutup aurat. Seandainya tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul, barangkali silakan membuka, silakan. Ya. Tapi setiap diperintahkan oleh Allah dan Rasul, itu pasti bagus. Ya. Memang kita lihat ibu-ibu yang sudah 50 tahun, 60 tahun menutup auratnya. Ibu-ibu itu masih cantik kita lihat. Nah, ketika kita lihat masih cantik di dalam aurat, suaminya senang kepada istrinya karena cantik, kelihatan cantik. Ya. Jangankan suaminya, orang lain pun senang melihat wajah ibu-ibu yang menutup aurat. Tetapi ketika ada ibu-ibu yang tidak menutup aurat, kalau usia sudah 40, 50, 60, jadi muak kita lihat. Kita harus berpaling. Enggak mau melihat lagi, sudah jelek kali kulitnya, sudah jelek. Nah, ini kan wibah ya. Dosa juga kita ngomong sama ibu-ibu itu. Maka kita diamkan aja. Kita imbau saja, tutuplah aurat. Karena menutup aurat itu lebih cantik ketimbang membuka aurat. Ya Ibu Syarifah, begitu jawaban saya. Kita baca selanjutnya. Dari Ananda Khairil, pelajar SMP 7. Iya, bagus sekali. Ustadz yang mulia, saya ingin bertanya. Kami masih remaja, Ustadz. Kami bukan qari,
sehingga kami malas membaca Al-Quran di menasah yang ada mi. Tetapi kami membaca Al-Quran di rumah tidak ada mi. Bagaimana hukumnya? Jadi Ananda Khairin, bagus sekali pernyataan dari Ananda ini. Berarti Ananda ini baik, ya, orang-orang baik, ya. Ayo silakan, berilah mi kepada kori-kori yang ada di kampung kita itu untuk membaca Al-Quran di mi dengan lagu yang indah, misalnya, ya. Lalu Adinda Khairil, Ananda Khairil malas membaca Al-Quran di menasah yang ada mik karena Ananda Khairil bukan kari. Tapi Ananda Khairil mau baca di rumah, ya. Bagus. Baca aja. Baca aja di rumah. Kalau perlu dua kali tamat atau tiga kali tamat. Cara membacanya begini. Cara membacanya setelah salat baca, setelah salat baca, setelah salat subuh baca lebih panjang. Baca lebih panjang. Jadi baca aja. Kalau mau baca artinya juga boleh di Quran terjemahannya. Ketika kita membaca Al-Quran itu, yang pertama kita mendapat pahala yang banyak dari Allah SWT. Yang kedua, Al-Quran itu adalah pelajaran. Setiap kita baca ada pelajaran di dalam. Jadi mau'izah dia, mau'izah hasanah Al-Quran itu. Baca dia, baca arti supaya kita tahu. Kemudian nanti Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita berdosa nanti mau didemparkan dalam neraka, tiba-tiba datang Al-Quran berwujud manusia. Ya Allah, jangan lemparkan hamba ini dalam neraka. Karena waktu hidup di dunia dulu, hamba ini selalu membaca aku, ya Allah. Dia selalu mengaji, ya Allah. Akhirnya Allah memberi syafaat lewat Al-Quran ini kepada orang yang membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya, sangat banyak faedahnya di dunia dan di akhirat. Ya, begitu Ananda Khairil, pelajar SMP 7. Ya. Baik, silakan lagi buat SMS, kita baca terus kalau sudah ada. Ini belum, agak kenapa tidak banyak yang SMS? Apakah masih tidur-tidur di rumah? Oh, alhamdulillah sudah masuk lagi. Ya, sudah masuk lagi SMS, ya. Ya, baik, ya. Oh. Dari siapa nih? Assalamualaikum Ustaz. Matahari berzikir, angin bertasbih, dan pepohonan memuji kagunganmu, ya Allah. Selamat datang Ramadan, selamat beribadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz yang mulia, saya telah mengirim sekitar 70 kali kepada teman-teman. Apakah kalimat-kalimat yang saya ucapkan itu mendapat pahala dari Allah? Mohon jawaban Ustaz. Saya sedang menyimak Aceh TV di rumah. Syamhas. Iya. Bapak Syamhas, ya. Setahu saya Pak Syamhas ini seorang wartawan. Juga Pak Syamhas ini penyair Aceh, bujangga Aceh. Beliau banyak mengarang hikayat-hikayat Aceh. Bapak Syamhas di Lam Dingin, ya. Benar Pak Syamhas. Jadi kata-kata puitis Bapak yang Bapak kirim kepada teman-teman menyambut bulan suci Ramadan, ya. InsyaAllah ini adalah kata-kata yang baik semua. Allah akan memberi pahala karena Bapak di sini mengingatkan, Mensiarkan datang bulan Ramadan. InsyaAllah Bapak Syamhas akan mendapat pahala. Saya juga yang membacakan mendapat pahala. Adik-adik kita kru TV, baik kameramen maupun yang lain, semua mendapat pahala.
Karena seluruh pekerjaan yang baik itu mendapat pahala. Kita tidak bisa sendiri berdakwah ini. Tapi banyak orang di balik kita membantu untuk berdakwah. Jadi kalau kerja di koran, di TV, banyak sekali orang terlibat untuk berdakwah. Kalau tidak banyak orang, tidak bisa kita salurkan isi hati kita kepada umat. Terima kasih Pak Syamhas ya, di Lam Dingin. Iya, kita baca lagi. Tadi ada sudah banyak masuk ini. Iya. Ini dari Assalamualaikum Ustaz. Halo. Oh ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Muhtadi Ulekarik Ustaz. Alhamdulillah, silakan Pak Muhtadi. Ya, mau tanya nih, kalau bulan Tarawih akhir-akhir ini ya, fenomena salat witir ini di Aceh jadi kacau nih Ustaz. Ya. Orang salat ada yang 8 rakaat Tarawih, ada yang 20. Habis itu disambung dengan witir. Ya. Orang yang mau salat 8, habis itu mau salat witir, udah nggak ada imam. Imamnya lanjut ke salat 20, ke 23. Jadi berkuranglah pahala yang salat 8 ini, karena imam witirnya nggak ada, salat sendiri-sendiri. Kalau di Jakarta itu Ustaz, ya, ada masjid yang 8 rakaat, ada masjid yang 20 rakaat. Jadi orang tinggal milih, imamnya tetap ada. Tapi ya, kalau di Aceh ini kayaknya baru daerah Aceh yang kejadian kayak gini gitu. Kalau di tempat lain udah ada tip, tinggal milih mau datang ke masjid yang berapa rakaat begitu. Yang kedua Ustaz, mau tanya mengenai pembagian padi Ustaz. Misalnya ada saya kasih sawah sama orang yang ini yang nanam. Yeah. Yang nanam ini punya ada 10 sawah Ustaz. Yeah. Jadi kalau biasa saya nanam sendiri itu nggak kena, nggak sampai kena zakat. Tapi karena saya kasih sama orang tuh jadi dia banyak, jadi kena zakat sama sawah saya tuh. Begitu pembagiannya. Habis itu Ustaz yang apa namanya aja dulu Ustaz, nanti ini lagi ditambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Muhtadi Ulekaring ya. Ya, insya Allah nanti kita akan jawab. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.